Terima kasih.
sudah ambil racun ini. Jadi tidak masuk akal pula, tak apa lagi budak-budak muda 17 tahun sampai 12 tahun akan dicucuk. Jadi kalau kita tidak pertahankan ini, perempuan-perempuan yang telah dicucuk ini tidak akan boleh beranak sampai bila-bila. Ini saya boleh buktikan. Peraturan kita tidak akan ada lagi kalau anak-anak muda kembali ini. Dan yang kita boleh buktikan dan
dalam. Kita untuk orang Islam dan ada agenda untuk memilihkan negara kita.